Hai semua, kembali lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau cobain salah satu produk dari COSRX, yaitu ini. Nah, jadi ini tuh kayak apa sih, kayak port pack gitu, cuma dia ada step-stepnya. Ini baru pertama kali aku cobain ini dan aku nggak tahu sih hasilnya kayak gimana, bagus atau enggak. Yuk kita langsung coba aja. Nah, sebelum cobain produknya, aku mau cuci muka dulu, mau bersihin makeup dulu ya. Nah, aku udah cuci muka sama bersihin makeup. Nah, sekarang aku mau cobain yang stepnya yang pertama. Ini itu softening. Sip. Di sini itu didiaminnya selama 5 sampai 10 menit. Nah, jadi aku mau diemin ini sekitar 10 menit. Oke, okay. Oh ya, step yang pertama ini dijelasin. Jadi yang pertama ini dia itu untuk membuka pori-pori. Oke, okay, ini udah 10 menit. Jadi aku mau lepas ini. Nah, jadi di packagingnya itu bilang habis dilepas itu di wipe off. Jadi biasanya pakai tisu aja. Nah, nextnya adalah step yang kedua. Sorry, step yang kedua. Jadi di sini itu dibilangnya, oke. Okay. Seperti yang kalian tahu, kalau pakai perfect pasti basahin dulu pakai air hangat. Oke, okay, aku mau cuci pakai, bukan cuci ya, maksudnya kayak pakaiin air hangat. Oke, okay, aku udah pakein air hangat di hidung aku. Cuma harus basah-basah biar nempel. Langsung aja pakai ya. Nah, di sini itu dibilangnya didiemin selama 10 sampai 15 menit. Nah, aku mau diemin selama 15 menit. Oke, ini udah 15 menit. Aku langsung buka aja. Kita langsung aja ke step yang ketiga.
Nah, di step yang ketiga ini itu untuk menutup pori-pori kita dan di packagingnya itu tertera 5-10 menit. Nah, aku akan diamin ini selama 10 menit. Nah, ini udah 10 menit, langsung buka aja. Nah, kalau udah, kita tap-tap. Nah, ini hasil dari sheet keduanya. Nah, itu tadi hasilnya. Kalau menurut aku sih sebenarnya sama aja kayak perfect-perfect lainnya. Jadi dia tuh kayak ngangkat cuma kayak nggak semua. Jadi ya masih ada lah ya komedonya. Nah, kalau kalian pengen beli dan pengen cobain produk ini, kalian bisa beli di Sosiola. Dan sekian video dari aku. Ditunggu video aku selanjutnya. Bye-bye.